Halo guys, welcome to my channel. Don't forget like, comment, dan subscribe. Jadi kali ini kita akan membuat video di mana kita akan pergi ke New Weekly guys, Lost Puppet. Jadi kalian bisa join itu membutuhkan gather level 131. Dan ini kita dibantu sama Crazy Rich guys ya. Ini Bang Nusa, ini mantep jiwa Royal Connect. Sama random team Minerva dan Kairin. Jadi video ini tuh sudah saya buat waktu deh kemarin guys. Jadi untuk memang terlambat guys, karena kan kita lebih mengutamakan untuk video yang dead high kemarin guys. Jadi sekarang dead high sudah selesai, baru saya upload di sini sekarang guys. Mantap. Jadi setelah itu kalian bisa ngomong sama NPC yang ada di sebelah kiri. Lepas itu kalian harus naik di perk yang ada di sini guys. Jadi ini masih baru, masih hot. Sudah pasti ini kalau nge-lag ataupun nggak ada damage, ini saya mohon maaf guys ya. Karena kalau nggak dibantu sama Bang Nusa ini, Crazy Rich nggak akan bisa ini guys. Kita akan coba damage saya di sini guys ya. Kita akan try berapakah damage yang masuk di Lost Puppet. Karena di sini tuh wah keras banget guys. 2 diamond, 3 diamond itu belum tentu bisa dapat SS guys untuk ringnya guys, parah ini. Tuh damage-ku parah banget loh guys, 10-20 ini parah, kacau lah. Ini keras banget loh guys, parah ini. Kalau saya mesti di sini tuh mesti minta carry guys ya, sama terutama yang Royal. Mungkin ada temen yang ngebantu lah, saya selalu minta bantu. Terutama yang sering ngebantu ini Bang Nusa, ini buahin banget lah, the best pokoknya Bang Nusa. Aduh, Crazy Rich yang nggak sombong, mantap jiwa lah ini, buat panutan buat saya. Demiku merah guys, merahnya tapi 15-20 lah kacau. Nah di saat perkalian berhenti kayak gini guys ya, jadi kalian harus mengaktifkan apa ya, medik kalian di depan itu guys, kotak kecil di situ guys, biar revenannya nanti nggak ngamuk. Kalau revenannya yang di depan itu orang dua itu kalau ngamuk itu, maka truknya akan berhenti. Jadi misinya sangat simpel guys. Untuk yang pertama, kalian harus melindungi truk seperti supply transportasi yang ada di hub 101 guys, macam tuh guys. Jadi untuk weekly Lost Puppet ini guys, ini kan terutama untuk musuhnya itu semuanya itu revenant semua guys. Jadi musuh revenant di sini kan paling terbaru, ini paling hot dan paling nge-lag parah. Ini HP ku RIP di sini guys, meninggal guys, parah banget. Tuh nggak ada damage sama sekali guys. Ini pakai Scar L guys ya, untuk starnya Star 4, ini parah lah. Damage-nya nggak ada loh. Gila, ini bener-bener apa ya, weekly yang khusus only buat Royal Keneng, ini buat Crazy Rich. Aduh parah banget ini, kalau nggak dibantu Bang Nusa ini gimana, ini auto gagal terus. Jadi ada dua pilihan guys kan guys ya, untuk weekly yang sekarang kalian bisa ambil di weekly hero pack mutan itu bisa di level 131. Atau ada option yang lainnya, kalian bisa milih di sini guys, di weekly Lost Puppet. Itu sama aja dapat juga mendapatkan aksesoris level 10. Jadi mantap jiwa lah. Satu minggu dapat jatah 3 kali guys. Jadi satu minggu itu 3 kali weekly. Jadi kalian pilihlah sesuai dengan level kalian. Selama ada yang meng-carry, pilih yang level lebih tinggi guys. Ya lumayan lah, minimal dapat S itu sudah the best guys. Jadi kita ini berusaha untuk dapat SS karena kan dibantu sama Bang Nusa ini, Crazy Rich-nya Charleston ini mantap. Jadi start truck-nya turun, kalian harus berkumpul di sini guys. Nah di sini kita akan coba tengok. Oke, kita disuruh menuju di lokasi apa ya, dekat pagar yang ada di depan. Kita suruh melihat guys, kita akan coba lihat. Wah ini kok ada revival point, jadi ini sepertinya musuh bos ini guys. Coba kita akan tengok. Oh iya guys, kita musuh bos ini revenant. Jadi guys ya, betul kalau saya kenok berulang kali itu mohon maaf guys ya, karena untuk levelnya di New Weekly Lost Puppet ini parah banget guys, ini jauh.
Dan juga lag itu sudah pasti karena kan masih baru, jadi masih masa perbaikan guys ya, dari pihak NetEase. Timiku max cuma 23, ini sudah full buff guys ya, energi ser juga loh, makan buff juga sama asisi temporary itu sudah saya pasang satu level semua loh, damage-nya segini parah. 23 damage-nya saya aja sudah max itu nggak bisa naik sama sekali. Aduh kacau ya. Ini Bang Nusa mantep, ini barbar aja keras banget itu, gila parah ini Bang Nusa ini, hebat lah, crazy rich banget. Oke, setelah bos Revenant mati kita disuruh kemana ini? Oh, jadi kita langsung lurus ke bawah dan ngomong sama NPC yang ada di sebelah kanan. Langsung kita menuju terowongan yang ada di bawah sini, guys. Jangan sampai salah jalan, guys ya. Karena waktu pertama kali itu saya salah jalan, guys. Jadi ini saya buat lagi biar baik, guys. Jadi ternyata harus masuk di terowongan di sini. Buat yang bingung pasti muter-muter lah. Kok jauh banget ini terowongannya, ini parah lah. Oke, di sini ada revival point lagi. Gak pasti kalau ada revival point ini bos lagi guys. Kita akan siap-siap guys. Wah, bos. Anjay. Ini bosnya crystalline ini ya. Mutannya ini mutan crystalline ini. Kita harus lari sampai menuju ujung sendiri. Oh ya, ini dia guys. Wah, gila ini petinya bosnya tuh gede banget, parah lah. Kan sedikit ngelekan saya kan, parah. Ini memang berat banget guys ya, untuk terutama New Weekly Lost Puppet ini. Karena yang pasti mapnya kan luas dan yang kedua itu masih baru. Kalau masih baru udah pasti nge-lag guys. Tuh, dua player tumbang kan guys. Ini sakit banget loh ini, apa namanya ini, Lost Puppet. Lost Puppet ini, kalau kalian pernah menyelesaikan misi Aquic Detour guys, Federal Operation guys, di level Quick Detour, level paling bawah itu ada guys ya, Lost Puppet. Nah mungkin di sini nih bosnya ini mungkin ayahnya mungkin ayahnya dari Lost Puppet. Lost Puppet kan kecil guys, mungkin ini ayahnya. Parah lah ini listriknya, wah gila parah. Ini sakit banget ini, parah lah. Karena ada listrik dan juga ada musuhnya Lost Puppet ini. Jadi kalian harus ke ujung sendiri guys, menyalakan transminator. Oke, sebentar, kita disuruh kemana lagi nih? Ini saya berhubung, by the way, ini saya ngikut aja guys, karena saya masih bingung di sini guys, benar-benar namanya tuh tujuannya masih kurang seberapa paham. Jadi kalian bisa tengok di sinilah di mana kita harus melangkah. Oke, kita sekarang turun ke bawah dan saatnya kita untuk ngebunuh bosnya ini. Parah banget ini. Ngelek banget, parah. Nah, ini parah nih. Tenang. Aduh, parah guys, ini nge-lag banget. Timiku nggak ada juga, bisa kalian tengok tuh. Tuh, parah banget. Cuman 27-23 tim dia masuk. Aduh, parah, kacau. Jadi kalau kalian kesini minta dibantu guys ya, aduh parah lah. Ini kalau kalian sendiri, waduh, RIP ini pasti nih. Ngeleknya ini power guys. Oke, kurang sedikit. Mantap, bosnya mati. Oh, masih bangun lagi, kacau lah. Oh, ini ngapain ini? Goblok! Tuh, parah nge-lag susah. Jadi untuk setelah kalian mengalahkan bosnya, bosnya kan mengeluarkan poison yang berwarna hijau di samping ini guys ya.
Nah itu kalian bisa menggunakan flame tower ataupun fungus lah, dua itulah ini. Jadi untuk membakar poisonnya biar kalian itu nggak keracunan tuh bisa kalian tengok beberapa player ini guys ya. Jadi dibakar menggunakan flame tower ataupun fungus yang kalian punya biar kalian nggak keracunan. Ini saya nggak tahu, ini nggak pakai flame tower sama sekali ini darah sudah sekarang. Aduh jatuh bangun ini kacau lah parah bener-bener ini. Tuh nge-lag jadi satu lah. Kita langsung revive aja, kalau nggak gitu nggak selesai ini. Ini kalau pakai drone di jalan sedikit mati lagi nih sudah pasti. Nah, aduh bener-bener parah ini, susah banget. Yang ditembak NA guys, jadi kalian harus menunggu, jadi menunggu waktu dan juga untuk membakar beberapa poison. Nah, di poison yang berwarna hijau di sekeliling ini harus kalian bakar menggunakan flame tower ataupun fungus. Tuh kita nggak bisa jalan, kita harus menuju di depan guys ya. Tujuannya sudah terbuka guys untuk di next levelnya guys. Oke lah kita langsung apa ya, revive aja lah. Kalau kita pakai drone udah pasti mati lagi karena poisonnya kan banyak. Aduh mantap jiwa. Oh ini ada apa ini move? Oh kalian harus geser ke kanan guys. Nah aduh aku terlambat kan menggesernya jadi mati. Jadi di sini nanti kalian harus menggeser ke kanan. Setelah itu kalian harus menggeser ke atas dan juga menekan apa ya, di tengah layar kalian nanti yang terakhir. Jika kalian berhasil maka nggak akan kenok. Ini saya nggak berhasil guys, jadi kenok lah parah. Benar-benar ngeleknya itu yang nggak bisa, nggak ada obat. Saya berharap ini dapat SS guys ya. Pokoknya waktunya sebelum 30 menit di atas itu guys ya, itu kalian bisa dapat SS. Jadi di atas 30 menit itu kalian bisa dapat SS. Oke sekarang kita ke mana lagi? Kita akan revive dulu untuk recovery shield sama darah. Oke kita bicara sama NPC nih guys ya. Setelah itu kita dibimbing untuk menuju ke depan. Sebentar, ini kemana lagi nih? Oh ini beberapa apa namanya itu Land Traveler sama NPC itu pada mati semua ya. Mungkin akibat diserang sama si bos yang tadi guys, sebenarnya guys. Oke kita langsung menuju ke depan. Ini ke depan kita ketemu sama bos lagi nih guys. Sepertinya guys. Oh iya guys, jadi ngelawan bos ini tuh dua kali guys. Kita langsung turun ke bawah. Dua kali ngelawan bos ini, nge-lag parah. Ini nge-lagnya nih yang gak ada obat guys ya, parah lah. Oke sekarang kita hajar ini. Mungkin ini yang terakhir guys. Ini bosnya pawasar banget, raksasa banget. Ini ayahnya dari Lost Puppet yang ada di Aquic di Thor dari Federal Operation itu guys. Mungkin ini ayah. Ngeleknya ini parah guys ya. Mungkin kalian pengguna HP guys yang gak ngelek atau yang ngelek sama guys ya, silahkan komen di bawah. Ini aku mati gak bisa dihitung guys ya, parah lah ini. Kita nembak kepala itu demiknya max 23 nggak bisa naik sama sekali. Ini kalau nggak crazy rich di sini nggak akan bisa lepas ini, parah lah. Ini kita dibantu sama Bang Nusa, ini mantep jiwa lah, sama beberapa random tim. Jadi kalian harus melawan bos, jadi totalnya ada 3 guys ya. Jadi yang pertama tadi itu Revenant, yang kedua bos ini, terus yang ketiga bos ini lagi, ini mungkin yang terakhir. Ini gimana satu ruangan kecil bosnya besar dan juga mengeluarkan energi listrik. Kita mana bisa gerak ini cuy ya, pasti kenok, auto kenok. Ini yang demon aja lo kenok ya, aduh parah. Apalagi yang saya cuy gila lah, nggak ada obat ini. Kita hanya beban di sini. Jadi ini spesial buat kalian guys ya, buat subscribe saya biar kalian tahu di mana
Parahnya ngeleknya susahnya di New Weekly Los Puppet. Kalian bisa join level 131, guys. Mantap. Ini kalian dapat assist level 10, guys. Mantap jiwa lah. Kurang sedikit ini, semoga kita dapat SS. Tuh ini Bang Nusa keras banget, guys. Benar-benar kuat banget ini. Kalau nggak dibantu ini waduh parah lah. Oke, kurang sedikit. Wah, mantap jiwa. Akhirnya kita dapat SS, guys, ya. Mantap jiwa, guys. Ini thank you buat Bang Nusa ini, guys, ya. Kita akan coba tengok, guys, ya. Kita dapat DPS berapa, guys. Kita akan coba tengok. Menurut saya sih 1%. Ini rewardnya mantep, guys, ya. Bisa kalian tengok di kanan itu. Wah, mantep jiwa lah. Nah kan 1% parah ini, semua diborong sama Bang Nusa ini. Crazy Rich dari Charleston, kita dibantu ini, guys. Oke, ini sekarang boxnya di mana ini, lokasi boxnya untuk kita open. Oh, di sini kita harus naik. Oh, enggak lewat bawah, kita harus lurus. Ini suatu ini, guys, Los Puppet yang satu ini, guys. Jauhnya gimana ini boxnya ngebukanya ini, parah lah ini. Ini mana? Oh, lewat samping sini, kacau lah. Nah, ini dia, guys. Kita akan coba buka opennya, guys. Dapat heavy sick level 10. Oke lah, not bad lah. Ini mantep jiwa lah. Jadi seperti itu, guys, untuk video dari saya, dimana untuk New Weekly di Lost Puppet ini. Thank you buat Bang Nusa Crazy Rich ini dari Charleston, meng-carry kita sama random team Minerva dan Kairi. Terima kasih banyak sudah ngebantuin kita, guys, and bye bye.